Tidak bersenang lenang. Jadilah macam hok ramai-ramai ni, neh, umat-umat yang lalak yang Allah serupakan seperti lembu dan kambing dalam Quran. Mana? Tu. Dengan bah rombongan sekali mari, kira nak rombongan je dia. Beli situ, beli sini, berhenti dalam dak semayam bang. Nak lapar perut suruh dia bah berhenti. Nak cari sejik dak suruh dia bah berhenti. Neh, anu hak Johor tang ke Kedah, hak Kedah tang ke Terengganu. Hak je Kuantan naik Pahang, naik Kelantan. Nah, padam jalan ni. Nah, kereta cara kereta bawa anak ini makan angin. Satu boleh piti sikit, bonus elau shopping. Bagi yang cari agama tak ada. Nampak? Ha ni puak-puak beruk kaki dua. Kaki tengoklah masuk neraka kalau gitu. Barulah menyesal dak sudah. Dah tak ada ukat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan ada pun yang dapat suratan amalan melalui tangan kiri atau kok behak belakang, nampak, maka dia akan kata mapuhlah dah aku hari ini. Punah jahannam dah aku hari ni. Hari kiamat lagi. Nampak? Dia akan kata gitu. Berat nanah dah hari ni. Dorok cetah dah hari ni. Dan dia akan masuk di dalam api yang bernyala-nyala. Makna masuk neraka. Dapat teket lah neraka kalau gitu. Sebab apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Kerana dia dulu duduk di dunia dengan keluarganya bergembira sama. Faham? Ha, makan sedap, cari piti, makan sedap, makan angin. Nampak? Ha, bergembira, berhiburan, sokang. Hiburan, sokang. Cuti, makan angin. Boleh piti, makan angin, sokang. Main, beli. Shopping, balik. Sejik, tak ada. Dengar, tak ada. Ha ni? Pasal ayah setelah sairah, duduk dalam sair, duduk dalam api lagi. Gitu eh? Nak? Ha. Tengok macam ni dengan pasangan. Bening tak pakai tudung, laki lo pendek, macam Cina gila. Nak, boleh anak, dayak tu anak. Dapak tak kenal kitab, mak tak kenal hukum haid. Nak, beranau. Ha. Pas menikah, menikah. Nak? Ha. Kata dia tu, hijau ni, pakai gelang tangan tu. Kasar sangat gelang. Lah, natu amba tu. Nak nikah baru ni. Lawan orang Kuantan. Dan anak mu, anak aku buat kerja rolpo. Hak ni, hak rambut merah tu lah. Ha. Nampak? Boleh natu, beruk mak ye. Faham? Yang marah boleh natu beruk. Dah pakai rata tekak. Beruk ke atas? Pakai. Rata ni pakai yang perempuan. Kalau lelaki pakai rata, beruk. Kalau tua, beruk tua. Tak ada ha? Nampak? Dah rata mah dia, beruk gila. Tak ada kira siapa-siapa. Nak? Ha. Boleh orang buat natu. Padang dah dengan anak. Dah puang tu dia lijah tu orang rambut merah ha. Pakai luar apa pusat ama. Lah natu amba tu. Ah ha, nyambuk baru ni. Ha, aku tengok macam kera. Kera-kera pun rawat natu. Ah ha, tu akhir zaman. Mak pak dak reti bahasa, tak dak reti hukum agama, menatu macam baiwok gila pun ambil buat menatu. Faham? Natu orang jatah pun tak kenal tikus sembahyang pun buat menatu. Seolah-olah anak perempuanmu macam ke benda. Macam selipar yang tidak ada harga. Ha. Dah mok padang ke mok kembang ratu mak mok. Ha. Mok ni kembang ratu mak mok depan posmen. Posmen mari mok tu ambil gadek. Nombor berapa? Ha. Posmen gini mata. Ha.
Anak gani tak ada agama hidup, tak ada agama IC, tulis Islam, hukum akang, tak ada. Ha. Jadi gitulah. Beriak cok, duduk kolpok, duduk pahang, ada kota baru, ada Kedah, habis. Jeng habis. Tak ada bagian agama dalam hidupnya. Kau pergi dengar, alhamdulillah, nampak juga. Amal dan amal, nombor dua kau kuat, reti juga. Ne? Ha.